Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu wakola syaka iya. Wakola syaka. Warfa biwawin wangsiban nabil alif wajru wakatu. Iki wetan kitab ijo. Ngomong ini kira risalah asnariyah. Kulane numpang ngomong ya, karena memang banyak yang salah paham. Sing nomor kedua ini, bagaimanapun guru-guru kita itu jalurnya jelas. Kula jadi menokakan peribatus naudzubillah ya, tapi sejalurlah sasak pelamunan. Nah, bagaimanapun dia atau tidak, ya sasak si pelamunan. Karena riwayatnya maketan, nah buatan salah. Ito iriku, dua bapak, arane sayyidi. Sayyidi iku dua batu arane musol. Musoli iki dua anak Rashim. Rashim dua anak Wasi'ah Wadon. Tohir anaknya Sayyidi. Sayyidi dua anak Tohir. Nah Tohir karo Wasi'ah kini kawinakan. Ya buyutku lah sekarang. Kisayyidi karo Kimusoli iki pengen di tahun 1900-an. Mas Anten yang Jawa Timur. Jadi segi riwayat mah ning bahasin Ashari. Jadi segi riwayat malih mana tempat saja. Nah kemudian pergolakan Turki Utsmani di tahun 1700, karena 900 tahunan lebih Turki Utsmani menguasai dunia. Nah kalaniku ya ngomong sejarah kritik dibaca. Kala niku perpecahan terjadi di tahun 1900-an. Muride Ki Hasyim Asy'ari arane Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah kelahiran 1888. Meninggal dunianya 1971 dalam usia 83 tahun kurang lebih. Dua guru arane Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari lahirnya 1871, meninggalnya 1947. Pergolakan di Saudi, bagaimanapun NU pencetus awalnya adalah Syekh Nawawi. Diakui atau tidak, punya murid arane Ki Khalil Bangkalan. Ki Khalil Bangkalan dua murid arane Ki Hasyim Asy'ari. Karena memang zaman sengen pada masa ini Mekah dalam gejolak ning Indonesia dilarang Belanda, maka Syekh Nawawi Tenara bermukim di Mekah. Balik sedela berangkat mau. Murid-murid di sepenjuru Al-Minangkabawi, Al-Padangi, Al-Jambawi, Malyabari, niku murid-murid Imam Nawawi Tenara. Pencetusnya pergerakan. Maka di 1912 muncul sebuah wadah arane Nahdlatul Wathaniyah. Nahdlatul Kebangkitan Wathaniyah Tanah Air. Nasionalisme dalam bahasa saiki atau dalam perjuangan patriotisme. Muncul sing Syekh Nawawi Tenara. Pergerakan iki maka Ki Khalil Bangkalan terlebih murid Ki Wahab apa wauka Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari terlebih murid Ki Wahab Hasbullah. Hasbullah Ki Wahab Hasbullah iki ngajini sami berikan di Mekah. Di sana melihat pergolakan hancurnya negara Islam Jazirah Arab karena tidak adanya sebuah kesepahaman. Dan negeriku hancur di negara-negara jazirah karena wenten wong Belanda. Arane sinten? Jeffrey Hepburn. Ngomong sejarah kriyen.
Jeffrey Hepburn niki wong Inggris, tapi kawang Quran masuk Islam, menguasai ilmu-ilmu tentang agama Islam, tapi tujuannya guna ngerusak Islam. Muncullah di Jawa Timur arane Van der Plas, wong Belanda, pinter kawang Quran, ahli ilmu alat, tapi kalah karo bapak tuane Usbahan. Sami wong Belanda kafir majeng Islam, hafal Quran, menguasai kitab, tujuannya ngerusak Islam. Muncul ning Aceh senuk urgronya, lamun zaman Belanda. Wong Belanda Kristen masuk Islam, karena memang Sumatera Jawa ini tidak terpengaruh. Resep dijajah Belanda ke Islamnya beten robah, karena kekuatan sing jazirah Arab, Syekh Nawawi kan Arab. Murid-muridnya berkutat menggak tanah air sampai kuat. Indonesia Timur dijajah Belanda, jadi akhirnya Kristen. Karena bagaimanapun penjajah itu membawa misi perubahan agama. Nah kala itu 1916 muncul maning sebutannya Nahdlatul Fikroh, kebangkitan pemikiran orang-orang intelek berpikir tentang kemerdekaan bangsa. Nah Nahdlatul Fikroh muncul maning Ki Wahbahullah beserta Ki Samsuri Mustofa atau Mustofa Samsuri. Niku muncul Nahdlatul Tijaroh, rombongan bisnismen, orang-orang pengusaha pedagang yang berpikir untuk kemerdekaan bangsa. Nah ketika mantu ke Ki Wahbahullah saking Mekah, maka Ki Wahbahullah ngobrol sama Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari mimpi di Sunyi Tokat, di Sunyi Wiridan, sing Ki Khalil Pangkalan untuk membuat organisasi. Maka muncullah 1926 niku ana disebut takene Nahdlatul Ulama. Nah Nahdlatul Ulama niki visi-misine menyamakan sebuah persepsi dari pengalaman hancurnya negara jazirah Arab kala niku. Kenapa Turki Utsmani hancur? Karena berkelompok-kelompok ulamanya diadu domba, sehingga perbedaan itu jadi sebuah alat untuk pemecah belah. Maka berpikirlah ulama-ulama sengen bagaimana agar anak putuknya satu jalur, satu wadah, sehingga tidak terpecah belah. Muncul Nahdlatul Ulama. Maka ketika terbentuk Nahdlatul Ulama ini, sehingga muncul di tahun 1944-1945, itu sebutan resolusi jihad, menganjurkan bahwa mengusir penjajah bagian daripada jihad. Kala iku takbir berkumandang di mana-mana karena mengusir penjajah, hari takbir siki menggelati pangkat. Bukan nanti kesinggung aturan diskusi sampai pemusuhan di media sosial, tapi kita diskusi bersama tentang sejarah. Nah maka ketika ikilah kita melaksanakan barang-barang ning Nahdlatul Ulama ini dihembuskan bahwa ini masuk kepada area politik, seolah-olah dianggap politik, padahal ngerti gue dari politik sekolah tata negara betul, sekolah kebangsaan betul. Kadang-kadang sok ngomong anak paksi ribut kabeh, maka wong NU mengajarakan mencintai tanah air. Anak vaksin di media sosial geger, itu COVID itu 19 rekayasa, corona itu pesanan politik dan sebagainya. Padahal dia kem SD gora lulus, SD gora lulus ngomong virus besi serba tumbi tapi keberarti kelas. Aja soal komen kalau nggak mengerti, walaupun di grup banyak hal-hal yang sering saya lihat bertentangan tapi mesem deh. Nggak boleh ada perpecahan. Nah maka di daerah-daerah mulai muncul, bukan merupakan sebuah kesempatan, tapi menjaga bagaimana anak putu pula nafik sampai termasuki hal-hal sekolah bagus. Seperti nyusur tanah, wis gila. Wong nyusur tanah itu wong mati, kemudian itu main selamatan. Wala ke Dalile, padahal wetan itu Bukhari. Bahasanya Siti Aisyah nyugi pangan dulu-dulu ketika suwisnya ngukur kerabat. Gaya panganan ikut dalil nyusung tanah. Dijumposakan nih wong-wong singgih ke ngancurakan Islam. Muncul kelompok-kelompok tertentu. Wasiat guru-guru pula mabungin. Hadilakan organisasi-organisasian kecuali manjing NU.
NU nyata-nyata alim ulama, sehingga ulama termasuk Kiai Hasyim Asy'ari niki ngarang kitab iki jumlahnya 17 kitab terkumpul ning kumpulan majmu kitab arane Irsadus Sari. Iku 17 macam kitab. Nanti kita ambil diantaranya risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah, di dalamnya berisi tentang hal-hal bid'ah seperti hal-hal titisan-titisan niku wa kadzalika kufrun. Untuk ketuk dari kewetan mungkin ini pasale bahwa model seperti gua ngaku-ngaku oh kita matitisan anu kiai anu se anu ngobrol karo ulama tiap bengi kependak nabi tiap malam Jumat ini gua kata ini kakufrun matinya kufur dijaga nih Riki. Bahkan di 100 tahun yang lalu di tahun 1900-an ketika beliau nulis kitab ini pernah ngomong wetan muncul kelompok-kelompok sing ngaduhakan masyarakat karo kiai. Sehingga musuh pertama wong sing pengen ngancurakan Islam kiai sebenarnya. Nah kula ngikut jeneng NU itu berarti kon berpolitik, bukan duduk bareng bicara ngaji bagaimana anak putu dakon anak aswaja ahli sunnah wal jamaah. Secara kultural, budaya, tradisi kabeh ke NU. Cuman secara struktural terwenten ke Kecamatan Laka, Kabupaten Bumbule. Nah itu sih mata guna ngejaga ini bukan untuk makan politik, tidak, tapi kanggo belajar santri mah mohon maaf tanpa diberikan bantuan ke urip, tanpa diberikan dukungan support dana miliaran atau segala macam itu. Nah itu sih muncul sih, kalau boleh saya katakan ada mafia proposal, tidak saya sebut orangnya, ada mafia nih sing jalur luar negeri. Banyak begitu orang bantu sebuah masjid di pesantren, dibangun pesantren, tapi ada titipan, nitip atau dipotong sekian. Saya bukan tidak katanya mau melakukan, tapi mundur. Pokoknya nitip, masjidnya arane anu terima kunci. Ujung-ujungnya pendidikan, pokoknya nitip pengajar, dan sudah terjadi. Kalau boleh saya wiyak-wiyak, tapi ini rahasia, gak boleh jadi fitnah, bukan. Itu banyak terjadi di mana-mana. Mafianya ada orangnya. Sudah ratusan pesantren yang dibantu, ratusan juta miliaran bahkan oleh kelompok-kelompok itu yang di luar sana yang tidak senang dengan kemajemukan Indonesia. Dapat pecah. Besok Selasa Imlek. Boleh coba jaga nih grup WA. Ada kebenaran sahabat. Boleh kan akhirnya muslim Cina ngirim kue Imlek, kue keranjang, kue tutun. Terpoto ke Nikula ku, Nik grup. Iku ada sing komen, wih jadi menaruh kafir sih gimana. Jadi kita emangnya kue keranjang, wana labelnya Islam kafir lah kak. Kayu wong akan nandur wibitan, wih cemaran, ngar kumai guna taman. Wih aja wih Kristen, wih lah keagama nih wibitan mah. Cuma perhiasan doang. Nah ini banyak yang demikian picik pandangan dipecah-pecah. Agama gak boleh campur ke orang negara dong, dipisah katanya. Iku wong sing orang arti. Kalau negara dipisah, agama dipisah dengan negara, itu yang disebut dengan sekuler. Pemecahan itu agar tidak mampu mempengaruhi kebijakan, sehingga timbul benci dengan negara. Hajar dengan penampilan karo suara, gebuntingkan dulu. Apa sih dia fungsinya untuk negara? Kan laka. Isi kelompok-kelompok sih muncul. Masuk ke kampung-kampung, mohon maaf. Rumah-rumah tahfid, pondok-pondok tahfid, bagus. Bangga kula pribadi umat Islam akeh-akeh pada hafal Quran walaupun pribadi kula ora hafal. Tapi minimal ada sebuah terusan, Nabi sampai bangga dengan hafalnya saja. Wan aku sampun hafal Yasin, Tabarok, Waqiah 15 juz hafal. Kok dikit urusan hafal manuk beo gak hafal. Dia jadi Fatihah bagus, Fatihah Haji Fakri. Sejak bismillah sampai amin bagus, harganya 25 juta. Beokku bisa Fatihah doang selawe. Kiai sing bisa baca kitab bisa jam 300. Kenapa maksud saya? Kenapa dibuka ngaji ke kebun atau tidak kebun nanti ya risalah Asy'ariyah niki. Sehingga saya sinten Kiai Hasyim Asy'ari niki adalah kemudian antuk gelar Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu orang yang hafal Kutubus Sittah. Bukhari hafal, Muslim hafal, Nasri hafal, Ibnu Majah hafal, Turmuti hafal. Nah kitab hafal kabeh. Sebutakannya Kutubus Syekh, Kutubus Sittah.
maka sebetulnya hal itu seh. Di tahun 40-an yang hafal 6 hadis kitab Ki cuma 2 di Indonesia. Siji Ki Hasyim Asy'ari kaping 2 waton karena Siti Fatimah Al Palembang. Makanya ikatan emosional Banten Palembang harus bisa dihilangkan karena pernah jadi kebesanan ketika zaman Sultan Hasanuddin. Nah maka diberi pendapat ketika BPPBK Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia di tahun 43-44 dan itu sebelum berdiri negara ini bertanya dulu di ulama pendiri bangsa ini tetap pada sinten Niki Haji Hasyim Asy'ari pripun Niki Pancasila sesuai boten kar Islam disodorkan karena persyaratan beri negara itu satu punya wilayah, yang kedua juga punya bendera, punya lagu kebangsaan. Sing aran lagu kebangsaan ku wong Jawa Satri Mang WR Supratman, WR ku Wage Rudol. Bahasa Wage kan bisa tanggal-tanggalan Jawa, wong Jawa. Dan kemudian disodorkan sesuai boten Pancasila iki. Jadi PKI Hasyim Asy'ari kin-krihin ulane ayun aliatoh dikit nentukakan bagus atau tidak dan Pancasila sing lima yen sebagai dasar negara Indonesia melakukan tirakat membahas sekitar motorekat orang itu melakukan tirakat gairah asalnya menggerakkan. Nah kemudian selain itu melakukan isi khoroh sesipeng rong rekaat orang keh puasa sekian bulan hatam Quran sekian balen sholat sunnah rong rekaat. Rekaat pertama sholat taubah yang dibaca tasbihnya 41 kali. Rekaat kabinetnya Al-Kahfi 41 kali. Model kita mau boro-boro guna salah. Waktu harus terasa suwe pengennya imna atau nekal kausar atau kuliah kulhu. Langganan. Nah, sebenarnya bagus nih pulangannya daripada selian orang kawang lah. Nah, baru ketika itu diputuskan betul Pancasila sesuai. Nah iku sih ngomong si kawang kutubu sita ilmu luar biasa karena kitab 17 bahwa Pancasila sesuai karo agama. Klaimin anak kelompok muncul harus ngegeser ngegentikun khilafah dan sebagainya runutane anane hati iku lalu dijabar jadi sejarahnya kabe muncul di kelompokin ada sambungan ane ujungnya ISIS kutubu ini ngomong muncul bendera la ilaha illallah Muhammadur Iran ke ISIS. Oh ini katanya bener langsung si Rasulullah tulisan si ngomong ke orang ngaji padahal kajang Nabi Al-Ummi Allah orang ngegayai bisa dia bisa kemudian nulis atau dia tidak bisa membaca karena kekuasaan Allah sehingga banyak orang yang menuduh wong kafir lah pun kajang Nabi bisa nulis berarti Quran dia tulisan Nabi sehingga Allah jaga kajang Nabi tidak bisa nulis, tidak bisa baca, sehingga pangkatnya al-ummi. Nah ini jadi contoh, maka iki kula-kula ki ngaji ki guna natrapakan ahli sunnah wal jamaah aja lo bersentang karo pemerintah lah kecuali pemimpin-pemimpin kafir sing zalim sing ngelarang umat Islam ibadah baru wong sekarang bebas kok. Oh ini kriminalisasi ulama lah kita orang hati. Yang penting ngaji bebas, salat bebas, melakukan ibadah bebas, haji juga difasilitasi negara. Belum saya pernah ceramah bareng dengan orang yang keras Indonesia bubar hancur segala macam ngecek negara derek tapi masih menikmati fasilitas Indo. Lu ngehaji ini diatur pemerintah, lu diatur macak-acakan. Lu ngumrohnya Garuda, si ngatur Indonesia pemerintah. Lu nggak mobilnya, nggak bensin-bensin, sing pom-pom, sing Pertamina, sing ngatur pemerintah. Listriknya bisa, handphone bisa nyambung, anak tower-tower nyambung satelit, sing nyambung pemerintah, sing ngatur. Jalan bisa enak, belum terlepas korupsi dan sebagainya, dan baik buruk pun manusia ada punya keterbatasan. Iki berbalik untuk mengikuti jejak ulang, sing ngedirikan Indonesia iki ulama. Kemudian kula-kula anak putu ini piraku, kula sampai ngancem. Mun anak putu murid kula, orang bilang NU, orang aku murid.
Bukulan tutup jere, sing puyut, sing dangga belah tukul nyambung. Lah wong sasak milih tutup NU salah. Wong pelamanan NU jing. Kira-kira mekonon. Walaupun memang kula ge masih gegedoy adoh ya. Tapi ya pada-pada lagi taklim-taklim. Wong guru itu tutup baik pribadi ini, Arab ini, anaknya, putunya, harta wedusnya. Harta ingon-ingonnya, ndek guru mah, manjing guru. Berlaku anak berdua depan dong perintah berdua guru milu duraka itu. Masih sebelah kan orang jujur di jalur. Nah itu sepintas lah. Makanya berharap tutu berarti ikut-ikutan latah rame-rame organisasi tidak. Kalau mas tujuannya ngejaga anak putu isi kiwa. Daerah-daerah jalan itu anak putu langsung bilang mondok. Bapak ni pengen yang mondok tapi ni anak harus dipondok akan. Berarti kan sulit-sulit ngancur akan. Bocah-bocah di sekolah-sekolahan diajarkan sekolah Bolbadiyah, bukan fitnah, saya tidak sebutkan. Banyak diajarkan hal-hal yang bertentangan. Apalagi daerah pula, daerah industri. Mungkin saja keroncong ke depan bisa berubah. Banyak perumahan, akhir pergaulan, percampuran. Mungkin tadi jaga lewat wadah, keliling. Itu berarti masyarakat gak ngerti. Mereka secara kultural melakukan tradisi budaya NU, tahlilan. Lama-lama bisa geser, man. Anaknya dipondokakan, mondoknya sekesentir untuk tukang takon. Apa mendokakan anak untuk tukang takon dikit, sing sealiran indisi. Dengan balik, gue sesuai sejalur. Ajiku begitu balik, nentang wong tua nih. Talkin haram. Meriung haram kan proyek. Bisa bubar urusan anaknya. Ya, jadi maksud gue nih batur-batur alumni, nih PH, sebatur. Yuk dibentuk lah. Tapi tujuannya ngaji. Jangan tujuan yang lain yang mempertahankan tradisi budaya aswaja ahli sunnah wal jamaah. Aku lah bentuk daerah pula pengajian rutin setiap Sabtu sore. Ngaji, 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 ngaji. Dengan punya prinsip mandiri. Sehingga dibentuklah wadah. Tapi tertularakan bagaimana ketika kita bareng-bareng alumni, goloran ya. Ngebangun pesantren, pondok walaupun mungkin agak banyak rintangan. Pula itu akan apresiasi dengan panitia goloran. Tapi terwujudlah. Sama dengan di kami juga begitu, terlakukan perencanaan supaya pertemuan anak prelek dan sebagainya dikumpulkan konegawi sekretariat tuku tanah. Kenapa tidak mengubah-ubahnya goloran tapi berhenti kian peragat goloran anak putu sing sejeng sing punya kualitas dan sesuai. Aja sing dorong timurnya tiga ekakan pondok salah. Bisa kamot kumbekan. Bukan wetan duria sing sejeng anak buya putu tapi kita kebenaran dibangunakan. Oh siap, kok dikit gak ada lah kemuridnya. Wadah dikit. Oh, wadah dikit, ya. Posisi siapa? Paling. Tapi gimana? Bisa dimusyawarahkan. Nah, niku masuk kula niku pengawasan niki risalah ahli sunnah wal jamaah. Iki niku tujuannya kula berharap ya, ning Mekar Baru. Yuk bergeraklah. Alumni-alumni sasak kanggo. Tutup kanggo organisasinya bukan. Hari NU ini mah ikut mendek ulama wis gede lah. Kita-kita orang cilik mah ngejaga anak putu itu lor tetangga supaya aja sapinya lisbang be. Gue nakan anak dengan hadapi serangan-serangan. Tidak sadar atau tidak sapun bang bergeser. Bila ilan di kampung-kampung wis hilang. Merhabanan tiap malam Jumat hampir boten-wenten sendiri. Ning musola ning masjid hampir tidak ada. Ya, ini buka pintu tenwenten, tahlilan kurang peserta. Kecuali sing rada sugih semet mereka ngebludak sing tahlil. Sing ora duwe mlaku sing marek lah jare cair. Pahit jeneng jeneng. Nek mulai ya. Iku geser semet-semet lagi ngomong akan sok-sok idealis kula ya. Sok idealis apa memang mungkin panggilan ati buya premen buya sok suci naudzubillah enggak. Tapi tujuannya ngejaga anak putu. Minimal sing pengene mondok, anaknya di pondok kaken sih. Wong iki mbah bapane mondok jadi anak sekolah kabeh. Duduk ati sekolah atau ketu dari santri lewat cair. Apalagi kemudian santri kadang-kadang ustaz ke ustaz terus wawuan. Jadi buta kene berkah. Jadi buta kene imam masjid apa sih? Yuk bareng-bareng. Yang jadi pengusaha silakan terus tapi ini agama kita peduli. Kira-kira ngajaknya mokotan sih. Ini jauh kitab ke mokotan ujungnya begini emang. Nah oleh karena niku kulane hampura ya itu berarti memasuki area sini di luar batas tapi niki mengarahkan aja sampai melusik sejeng-sejeng lah sing jelas di sini Nahdlatul Ulama sing pro itu berarti pro pemerintah memang pengakuan anaknya Indonesia oleh para alim ulama jing oleh para kiai berjuang takbir mengusir penjajah diturutin dengan uang-uang
munculnya pondok pesantren. Mancing sekolahku si Belanda, school. Tidak biaya mas sekule. Tapi kan ada pesantren masih ejen, si kuali somo zaman sini. Nah, kira-kira ni aku sebagai kuli sampai kan si kebaca anu baik lah kangen napi, napi kula dah. Walaupun terus-terusan kita baik, walaupun. Ya ini kan bukan selingan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaluka ya Allah ar-rahma wal maghfirah khususan sahibin hadi musan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minar rahman rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'alad dini walau karihal musyrikun. Hamdan kelawan puji ai ahmadu hamdan wa tamjidan lan kelawan ngagungaken liman qala kudu wong nyatane Allah kola kena jika ya Allah kita kitab ya Allah al-mubin kan tertelakakan dalil bahwa asdaqul qa'ili lan waya ikila iki makola asdaqul qa'ili iku kang bagus ikan ucap kabur waladi ing lafad waladi wa ya Allah alladi arsala rasulah bilhuda iku kang utus ya alladi ing utusani alladi nyatani Allah bilhuda kelawan hidayah wa dinil haq dan agama kang hak nyata derpon arab yang tengah doirakan iya dinil haq misintan gua ya aladi u ing dinil haq ingatasi agama walau karihal musrikun lansa dan sengit sapu wong kang musrikat salatau wa salaman ala sayyidina wa sabina wa wasilatina ila rabbina muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qadir lawan salawat dan salam ingatlah si gusti kita wasabina lan syafaat pula kang nyafaati kita wasilah kina lan pelantaraan kita maring robina pangeran pula nyatane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qail kang jika ya kanjeng tangan ucap ikhlabat amma ba'du baina asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin wa saral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin binar wa inna asdaqal hadis mutafini amma ba'du maka satune kang luwe bagus-bagus e bener-bener hadis cerita kitabullah iku kitab Allah wa khaira lan atop saking asdaqo kang lebih bagus-bagus ya peci ke hidayah iku hidayah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan setune kang lebih ake-ake sake ala-ala ne sake kelakuan mudasa tua iku sake kang den tekakaken anyari umur wa kula mudasa tin bid'atun lan setune manik sake mudasa kang den tekakaken anyar bid'atun iku bid'ah wa kula bid'atin dolalatun dan ik setune saban-saban bid'ah iku sasa wa kula dolalatin binar dan setune saban-saban dolalah iku ik dalam neraka wa ala alihi wa ashabihi dan mungkin ingatasi keluarga ni kanjang Nabi dan sake sahabat kanjang Nabi dan sake hikam nutbur ni kanjang Nabi sholatau wa salaman lawan rahmat dan salam kan mayang karone mutala zimenik turkang nerima tetap karone mahtala balailu wan nahar di dalam selagini mayang nerima gunta ganten apa penilan awan wabantu wallahlam biswab mungkin membahas tentang bid'ah membahas tentang titisan-titisan sing aku-ngaku wiwitan sesuku-suku ala macam hal weten mungkin kebenak ngeriki risalah ahli sunnah wal jamaah. Demikian sing bagian kula sampaikan ampura ya nyelang ya puter jadi berarti mencampur adukan tidak tapi kena kontek-kontek ngaji menawi ibaratkan siar ahli sunnah wal jamaah gini kampungnya jadi bentuk beti lari kumpulan memang kutu pengorbanan kula pribadi dari kego waktu pun mestur keluar terwetan
promosi anu cek ketuanya tak celuk ikinnya anu ke premen kesujuan aneh asal stempel doang tak asal premen ribu ternyata kumpulakan sekabit ternyata memang butuh pengorbanan kumpulakan dibicarakan tentang kesatrian lah wong arohe NU mana nih santri pesantren tapi pesantren sikungin ya pesantren sikung mampu nah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.